kita mengulangi sekali lagi doa Bapa kami. Semua Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara hari ini kita melanjutkan khotbah penguraian daripada doa Bapa kami. Minggu lalu kita sudah bicara tentang jangan membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, ini salah satu yang paling penting di dalam hidup kerohanian kita masing-masing. Kita hidup di dalam dunia mempunyai empat masalah yang harus kita selesaikan. Pertama, masalah kebutuhan jasmani. Kedua, masalah kesulitan interpersonal relationship. Ketiga, masalah menghadapi dosa dan bagaimana mencapai kemenangan. Keempat, masalah bagaimana lepas daripada kejahatan dan tidak menuju ke neraka. Saudara-saudara, kita setelah membicarakan bahwa manusia dicipta di tengah-tengah Allah dan setan. Manusia dicipta setelah malaikat berontak kepada Tuhan Allah. Status ini dan kedudukan seperti ini adalah urutan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia sebelum malaikat jatuh? Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia dengan langsung bersatu dengan Allah untuk melawan setan? Mengapa Tuhan menciptakan manusia setelah malaikat meninggalkan Tuhan jatuh di dalam dosa? Mengapa Tuhan menciptakan kita di tengah-tengah Allah dan setan? Karena inilah posisi yang harus dimiliki oleh orang yang disebut manusia. Ini adalah satu status yang diharuskan. An absolute necessity for human being. Itu sebab manusia tidak mungkin luput daripada menghadapi pencobaan. Manusia tidak mungkin luput daripada apa yang disebut sebagai pengujian dari Tuhan Allah. Sehingga manusia harus diuji oleh Allah. Manusia harus dicobai oleh setan. Mengapa Tuhan membuat manusia hidup di dalam status begitu sulit? Karena melampaui, melewati, dan mengalahkan kedua hal ini. Itu merupakan tujuan yang paling agung yang Tuhan tetapkan untuk umat manusia. Jika seorang bisa menang terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan. Jika seorang bisa mengalahkan pencobaan yang diberikan oleh Iblis. Maka kita akan mencapai Menjadi orang suci yang lebih seperti Tuhan Allah. Lebih sempurna. Dan boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Yang melampaui segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Allah sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah telah menetapkan status seperti ini. Dan juga situasi kursial seperti ini. Supaya manusia diuji. Sebagaimana Socrates berkata, Unexamined life is not worth living. Orang yang tidak diuji, tidak layak hidup di dalam dunia. Kesulitan dan bersyukur yaitu dia tidak pernah mengetahui ujian itu ujian yang paling tinggi dari mana. Semua orang filosof mengetahui ada ujian. Dan ujian dari sengsara, ujian dari penderitaan antara manusia, ujian dari kesulitan-kesulitan bencana alam ujian-ujian dari peristiwa-peristiwa kemelut daripada antara pribadi. Itu ujian-ujian yang sangat sengit, yang sangat sulit ada pada manusia. Tetapi Soekarno tidak pernah mengetahui Allah menguji manusia. Saudara-saudara karena dia hidup di dalam zaman 2400 tahun yang lalu. Dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang berkebudayaan mitologi dan bergerika. Allah-Allah dewa-dewa gerika. Ada dewa-dewa yang sendiri jatuh di dalam dosa. Sendiri berjina. Sendiri mabuk. Mencuri. Dan dewa-dewa itu tidak bisa dikatakan. Mempunyai karakter moral yang sanggup menjadi teladan manusia. Mereka tidak bisa dikatakan adalah sesuatu hidup yang menjadi teladan daripada seluruh umat manusia. Mereka sendiri mempunyai hidup yang imoral kadang-kadang lebih rusak daripada manusia. Sehingga tidak mungkin mereka mempunyai tujuan kesucian yang tertinggi. Menjadi akibat ujian kepada manusia. Saudara-saudara, para filosof mempunyai pikiran sangat mendalam. Tapi bagaimana dalamnya tidak mirip dengan firman Tuhan. Mereka mempunyai pengertian yang sangat-sangat indah. Tapi indahnya tidak bisa dibandingkan dengan wahyu daripada Tuhan. Saudara-saudara, Allah menguji manusia, dan Allah mengizinkan setan mencobai manusia. Di dalam terjepitnya dua hal ini, manusia mengalami hidup yang penuh kesulitan, hidup yang penuh pemilihan, dan hidup yang tidak menentu. Akibatnya menjadi apa, Saudara-saudara sekalian? Kita telah membicarakan ujian dari Allah dan pencobaan dari iblis. Mempunyai tiga hal. Yang berbeda secara hakiki, ujian dan pencobaan memiliki perbedaan di dalam sumbernya. Kedua, ujian dan pencobaan mempunyai perbedaan di dalam tujuannya. Ketiga, ujian dan pencobaan berbeda di dalam akibatnya. Sumbernya berbeda, tujuannya berbeda, akibatnya pun juga berbeda. Tujuan yang ditetapkan oleh Allah adalah anggun, suci, mulia, dan sangat indah adanya. Tujuan yang ditetapkan oleh iblis adalah remeh, hina, merusak, dan akhirnya menghancurkan. Jikalau kita menemukan kesulitan dan tidak ada bijaksana, bisa membedakan kesulitan ini dari siapa, kesulitan ini maknanya apa kesulitan ini tujuannya untuk apa? Dan akibat daripada tujuan ini saya akan mencapai derajat bagaimana? Maka kita adalah orang bodoh. Kita adalah orang buta mata rohani kita. Sehingga kita akan ditipu oleh kesulitan-kesulitan. Secara permukaan bikin kacau kita. Tapi di dalam intinya kita tidak menemukan ada makna yang berarti. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang menjadi sumber ujian adalah Allah yang baik. Setan yang menjadi sumber pencobaan adalah yang jahat. Yang baik dan yang jahat berada di sekitar kita, berada di pinggir kita, sehingga kita mau tidak mau harus memilih. Mungkinkah kita memilih ujian atau memilih pencobaan sehingga boleh menolak dia? Jangan datang kepadaku. Atau silakan datang ke Ini pun sulit karena manusia di mahal ini lebih bersifat pasif daripada bersifat aktif. Bukan kita sendiri yang bisa pilih ujian, bukan kita sendiri yang bisa pilih pencobaan. Tetapi di mahal ini manusia boleh minta, minta Tuhan, ujilah aku. Tidak tentu Tuhan menguji engkau seperti menguji Ayub. Tidak tentu Allah menguji engkau seperti menguji Daud. Cara Tuhan menguji orang berdasarkan bijaksana Allah yang tertinggi dan berdasarkan kedaulatan Dia yang tidak boleh diganggu gugat. Saudara-saudara, engkau boleh minta Tuhan uji. Minta Tuhan uji merupakan satu keberanian yang besar sekali. Minta Tuhan uji berarti engkau sudah siap dan engkau tidak takut diuji. Sama seperti seorang mahasiswa yang terbaik Dia bukan saja tidak takut ujian Dia tidak perlu minta ditunda-tundanya waktu ujian Dia malah berkata guru Kapan saja uji saya sudah siap Saya sudah bersedia lengkap semua pengetahuan yang saya harus miliki Sehingga ujian datang kepada saya Kapan saja saya sudah bersedia menerimanya Saudara-saudara sekalian Orang Kristen yang baik juga begini Engkau boleh minta ujian dari Tuhan, bahkan engkau boleh meminta Tuhan memberikan jadwal ujian lebih cepat dari itu. Karena ini membuktikan engkau sudah sedia, tetapi saudara-saudara, kita tidak tahu ujian yang Tuhan berikan kepada kita berapa berat. Apakah itu sangat melampaui kemampuan kita bisa menerima atau di dalam kemampuan kita bisa terima? Meskipun Tuhan mengatakan tidak akan diberikan melewati kemampuan kita menerima. Namun demikian kita mengetahui rahasia itu berada di dalam tangan Tuhan. Pada waktu kita minta diuji oleh Tuhan berarti kita sudah siap. Kita sudah bersedia untuk menerima segala ujian yang sangat sulit, yang sangat sengit yang kita akan terima. Saudara-saudara sekalian, sedang pencobaan itu adalah hal yang kita tidak perlu inisiatif minta kepada setan. Cobailah aku. Sekarang saya sudah siap. Tidak perlu. Karena setan itu bersifat jahat. Dan setan mempunyai rencana-rencana yang sangat keji. Sehingga engkau jangan banyak bicara sama dia. Dan jangan minta kabar dia. Tidak usah banyak bergaul dengan setan. Saudara-saudara, apakah pencobaan itu harus ada? Harus ada. Apakah ujian itu harus ada? Harus ada. Dari mana kita mengetahui, minggu lalu saya sudah bicara, bahkan Yesus Kristus pun, Dia, meskipun adalah Allah, Dia harus menderita untuk belajar bagaimana taat. Dari kalimat buku Ibrani ini mengatakan kepada kita, tidak ada terkecuali, Yesus pada waktu Dia, Firman, menjadi manusia, Dia telah jelma menjadi manusia yang sejati. Seperti engkau dan saya, dan sebagai manusia tidak boleh diluputi daripada ujian Allah. Jadi, manusia tidak mungkin ditiadakan pencobaan dari iblis, sehingga Yesus sama seperti Adam. Adam dicobai dan Adam diuji. Yesus di dunia, Yesus dicobai, dan Yesus diuji. Apakah hubungan antara ujian dan pencobaan sudah saya secara singkat memberitahu kepada saudara. Allah yang uji mungkin memperalat pencobaan iblis menjadi sebagian dari ujian dia kepada manusia yang dia pilih. Sehingga juga setan mungkin memperalat ujian Allah menjadi kesempatan dia mencobai manusia di ujian menjadi jatuh. Saudara-saudara. Waktu Allah menguji seseorang dia mempunyai niat yang tertinggi mengharapkan anak ini boleh menang boleh mengatasi ujian boleh melewati semua ujian yang sangat-sangat keras sehingga manusia boleh menang manusia boleh melewati dan mencapai kesempurnaan yang lebih indah yang lebih tinggi derajatnya sedangkan setan melihat Allah sedang menguji orang ini maka dia dengan kesempatan itu mau menjatuhkan manusia sehingga manusia menjadi hancur menjadi melawan Tuhan dan menjadi berada di dalam jeratnya Sudara-sudara kalau di dalam hal ini apakah ini membuktikan Allah bekerja dengan setan tidak Allah tidak perlu kerjasama dengan setan tapi setan selalu mau memakai kesempatan di mana Allah memuji manusia dia sekaligus menjatuhkan manusia Demikian pada waktu setan mempunyai niat yang jahat, Allah juga mempunyai niat yang lebih mulia. Pada waktu dia menjatuhkan engkau, Allah memberikan kekuatan kepada orang Kristen yang bisa mengalahkan pencobaan, lalu diuji oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang murni menang dan mempunyai kesempurnaan yang lebih daripada hal-hal yang lain, saudara-saudara. Ayo berkata setelah aku diuji, aku akan menjadi emas yang tulen. After I've been tried by God, I will be the pure gold. Menjadi emas yang murni berarti harus lewat api. Harus lewat pencairan. Harus melewati kepanasan yang begitu tinggi. Sampai sendirinya itu leleh. Sendirinya itu cair. Baru akhirnya yang kotor bisa terpisah. Yang murni bisa tersimpan. Dan kemurnian daripada emas itu. Dari tambang yang kotor menjadi seperti cermin jernihnya. Itu melalui penyaringan. 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 Penyaringan yang tidak habis-habis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang suci di dalam perjanjian lama. Orang-orang kudus di dalam purbakala. Di dalam zaman-zaman yang lewat, telah membuktikan bagaimana mereka tahan uji, bagaimana mereka tekun setia, bagaimana mereka sungguh-sungguh jujur mengikuti Tuhan, sehingga pada akhirnya terbuktilah ujian Tuhan menjadi manfaat yang besar bagi mereka. Terjadilah seru bukti, mereka tidak gugur karena ujian yang keras itu, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini. Jangan memimpin kami masuk ke dalam pencobaan. Di sini dia tidak menyinggung tenang ujian. Di sini dia hanya menyinggung aspek yang negatif. Aspek daripada tujuan yang jelek. Dari iblis yang memakai pencobaan-pencobaan. Untuk menjatuhkan, menodai, membuat kita masuk di jerat daripada kejahatan-kejahatan itu. Karena di sini kita perlu doa kepada Tuhan, "My God, my Lord, I'm created in this crucial status. I'm created in between good and evil. I'm created between God and Satan. I'm created between life and death. Now, please God, keep me and lead me not into the temptation." Sudara-sudara, temptation dari setan. Pencobaan itu bersifat jelek. Dan pencobaan akan menjatuhkan kita. Akan meremukkan. Akan membinasan kita. Akan merebut segala rencana yang indah dari Tuhan. Dan tujuan yang mulia dari Tuhan. Sehingga kita akhirnya menjadi orang yang total gagal. Saudara-saudara. Jika pencobaan setan begitu merusak kita. Maka maka kita jangan lupa. Kita harus lari kepada Tuhan. Kita harus beranikan diri berkata kepada dia Tuhan jangan pimpin kami masuk ke dalam pencobaan saudara sekalian di dalam kita masuk ke dalam pencobaan kita kadang-kadang dibiarkan Tuhan tetapi pada saat itu tangan dia lepas mata dia tidak meninggalkan kita sama seperti engkau mengajar anak berjalan Anak kecil itu pada waktu berjalan stabilnya tidak ada, dan keadaan seimbangnya kurang kuat, sehingga dia mau berdiri sehingga tidak jatuh pun susah. Maka engkau pegang tangannya, ibu pegang tangan, mengajar anak berjalan. Ini suatu tingkah laku yang indah sekali, sebagai manusia, generasi tua sedang memubuk dan membangkitkan generasi yang muda. Anak itu dengan dua tangan yang dipegang oleh ibunya. Dia mulai menjadi stabil. Mulai menjadi jalan. Tapi tengah-tengah jalan. Ibu sengaja lepas dua tangan. Pada waktu lepas dua tangan. Anak itu mulai. Karena tidak seimbang. Menjadi goncang. Saat itu ibu mempunyai dua gejala. Pertama matanya tidak meninggalkan anaknya. Tapi tangannya melepas tangan anaknya. Pada waktu tangan melepas tangan anak berarti biar dia jatuh? Tidak. Karena ibu berniat yang baik. Ibu bermotivasi yang baik. Maka dia mau anak berdiri sendiri. Mau anak berjalan sendiri. Maka dia melepas kedua tangan. Supaya anak itu belajar bagaimana berdiri sendiri. Bagaimana hati-hati dengan segala kesulitan yang ada. Lalu ibu itu kenapa matanya terus melihat? Karena dia menjaga kemungkinan jatuhnya anak itu. Saudara-saudara, waktu Tuhan menguji kita sama, dia melepas tangan bukan berarti dia tidak mencintai kita. Pada waktu Tuhan melepaskan tangan bukan berarti dia membiarkan kita. Waktu dia melepas tangan ada tujuan yaitu menguji kita, melatih kita, memupuk kita untuk kita mandiri dan kita tidak terjatuh. Karena kita perlu berwaspada dari diri kita sendiri. Tetapi kalau kita sambil jalan, sambil tidak mungkin lagi berstabil. Harus jatuh bagaimana? Matanya yang tidak meninggalkan kita. Terus melihat kita dan tangannya sudah bersiap untuk membawa kita kembali berdiri tegak. Saudara-saudara, cara Tuhan menguji kita. Kita bisa melihat contoh begitu banyak di dalam kitab suci, tapi lain dengan pen ujian dari Tuhan. Pencobaan dari iblis sama sekali berbeda. Setan mengharap kita cepat gagal, kita jatuh langsung, kita meninggalkan Tuhan, dan kita boleh masuk ke dalam jerat Dia, Last, masuk ke dalam tangan Dia, untuk diremukkan oleh Dia. Inilah perbedaan setan dan Tuhan. Tidak mencobai dan menguji kita masing-masing. Saudara-saudara, pada waktu setan mencobai kita, dia sudah mempunyai rencana meremukan. Saudara harus mengetahui, jadi orang Kristen jauh lebih tidak enak daripada jadi orang bukan Kristen. Lebih sulit hidup setelah engkau menjadi Kristen dibanding sebelum engkau menjadi Kristen. Karena sebelum engkau menjadi orang Kristen, Engkau tidak ada musuh. Sebelum engkau menjadi orang Kristen. Tuhan mencintai engkau. Dan setan membiarkan engkau. Sehingga engkau masih lancar. Engkau masih bebas. Engkau masih bisa semau sendiri. Tidak ada gangguan apa-apa. Untuk hidup sebagai orang yang otonomi. Saudara-saudara. Tetapi setelah engkau menerima Tuhan. Mengambil keputusan menjadikan Tuhan juru selamamu. Tuhan pemimpinmu. Engkau menjadi milik Tuhan. Mulai waktu, setan mulai tidak melepaskan engkau. Dia mengetahui engkau berani melawan aku, engkau berani mempihak Tuhan. Saya pasti akan meremukkan engkau, karena sekarang engkau bukan milikku. Saudara-saudara, dunia mencintai manusia yang dimiliki oleh dunia itu adalah lumrah. Setan mencintai orang yang dimiliki oleh dia itu adalah logis. Kenapa setan tidak mencintai engkau? Karena engkau klaim independen. Engkau klaim tidak lagi dimiliki dia. Maka dia mulai menyerang engkau. Saudara-saudara, orang yang belum Kristen, Tuhan tidak memusuhi dia. Setan juga tidak memusuhi dia. Tetapi orang itu menjadi orang Kristen. Orang itu sungguh-sungguh mengambil keputusan saya menjadi orang Kristen. Setan mulai mengganggu dia. Dan Tuhan mulai mendisiplin dia. Itu sebab sebelum engkau menjadi orang Kristen. Kelihatan lebih enak. Sebelum engkau menjadi orang Kristen. Engkau rasa lebih lega. Lebih bebas. Tetapi setelah engkau menjadi orang Kristen. Engkau ada gangguan dari iblis. Ada ikatan dari Tuhan. Ada teguran dari roh kudus. Ada banyak batasan dari firman. Bikin engkau tidak sewenang-wenang tidak semau sendiri. Saudara-saudara, jangan kira kebebasan itu kenikmatan. Kebebasan yang tidak diikat oleh kebenaran adalah sesuatu kebuasan yang tidak akan terbatas. Kebebasan yang tidak diganggu oleh Tuhan atau kebebasan yang membunuh diri tanpa sadar. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi orang Kristen. Hati-hatilah dengan pemimpin-pemimpin gereja yang beri pengajaran kepada engkau. Setelah engkau Kristen lebih enak, lebih subur, lebih kaya, lebih lancar, lebih bebas, lebih sewenang-wenang boleh berbuat dosa. Itu ajaran yang berada di naungan kekristenan tapi dalamnya penuh dengan racun. Saudara-saudara, setan pintar memakai ajaran-ajaran yang salah tetapi bertopeng Kristen, berjubah Kristen, berjubah gereja, bertopeng gereja untuk menipu orang yang belum mengerti sesungguhnya kehendak Tuhan Allah. Jangan kira engkau mempunyai pengalaman yang banyak di dunia, maka engkau sudah pinter. Jangan kira engkau sudah berpuluh-puluh tahun hidup di masyarakat, engkau mengetahui semua. Begitu banyak orang Kristen tidak mahal rohani, bodoh luar biasa. Setan tidak akan membiarkan engkau menganggap diri pintar lalu biarlah engkau sebebas mungkin tidak diganggu. Justru dia memakai engkau yang menganggap diri pintar untuk melalaikan beberapa hal yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya menakutkan besarnya. Saudara-saudara, orang yang pintar berenang yang kemungkinan mati di air lebih banyak dari orang lain. Orang yang paling pintar malam, mobil mempunyai kemungkinan mati di mobil daripada mereka yang tidak bisa mengemudi. Mobil, saudara-saudara, ini semua adalah syarat yang menjadikan kita takut sehingga memberikan peringatan kepada kita: jangan bermain-main dengan hidupmu, jangan bermain-main dengan rencana Tuhan, jangan bermain-main dengan kebebasan yang ada padamu. Karena ini adalah cara terbaik secara tidak sadar membunuh diri. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berada di dalam dunia, dia adalah seorang manusia yang utuh. Dia adalah seorang manusia yang sempurna. Dia adalah seorang manusia seperti engkau dan saya. Yang akan menjadi teladan untuk memimpin aku dan engkau keluar dari berdosa masuk ke dalam kemenangan kebenaran dari Tuhan. Alkitab mengatakan Yesus ada kapten keselamatan kita. The captain of our salvation. He is our savior. He is our leader. Dia adalah pemimpin yang berjalan di depan. Yang menjadi kapten kita. Yang menjadi pemimpin kita. Sekaligus menjadi teladan kita. Dan Yesus Kristus di dunia harus dicobai. Sekaligus di uji oleh Tuhan Allah. Yesus dicobai oleh setan. Dan Yesus diuji oleh Tuhan Allah. Waktu Allah menguji Yesus Kristus, kitab Ibrani berkata, dia meskipun adalah anak, dia harus melewati penderitaan untuk belajar taat. Ayat ini sangat menggerakkan hati saya. Even though he is a son of God, he still need to suffer in order to learn how to obey and finally become perfect. Saudara-saudara, meskipun Yesus adalah anak, Yesus harus tetap perlu diberikan penderitaan. Mengalami sengsara-sengsara dan di dalam sengsara belajar taat. Saudara-saudara, Yesus bukankah Allah? Bukankah dia sudah sempurna? Mengapa dia masih perlu belajar? untuk mencapai kesempurnaan. Pada waktu dia inkarnasi menjadi manusia. Dia menjadi seperti engkau dan saya. Adalah manusia yang harus taat kepada Tuhan. Manusia yang harus dicobai. Manusia harus dieksamin. Diuji oleh Tuhan Allah. Ini satu hal yang tidak ada terkecuali. Adam sebagai manusia yang dicipta. Harus melalui pencobaan. Melalui ujian. Yesus sebagai Allah yang tidak dicipta waktu datang menjadi manusia hidup di dunia ciptaan Dia perlu harus dicobai dan harus diuji oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, itu sebab penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus melampaui semua orang yang pernah hidup di dunia. Penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus, penderitaan yang paling keji, paling menakutkan paling berat yang mungkin diterima oleh manusia. Saya kira kita sampai mati tak mungkin mengerti secara tuntas kesengsaraan Kristus yang pernah dialami oleh dia. Kita sampai di surga pun kita tetap tidak mungkin mengerti secara tuntas dengan sempurna apa kesengsaraan yang pernah diterima oleh Yesus Kristus. Namun demikian di dalam pimpinan roh kudus kita bisa bertahap bertahap masukkan pengertian bagaimana Yesus menderita bagi kita. Saudara-saudara, saya mempunyai satu dalil yang sudah berapa kali saya bicara dari mimbar ini. Tanpa mengerti sengsara yang diderita oleh Yesus Kristus, tidak ada orang bisa mencintai Tuhan. Jangan kira engkau banyak ikut kebaktian itu cinta Tuhan. Jangan kira engkau sudah majlis, majlis engkau cinta Tuhan. Jangan kira engkau memberikan persembahan itu cinta Tuhan. Cinta Tuhan diukur dari pengertian berapa dalam engkau mengikuti, mengetahui sengsara penderitaan Yesus Kristus. Orang yang mengerti penderitaan Yesus makin mendalam, dia makin mungkin mencintai Tuhan. Orang yang makin tuntas mengetahui berapa besar, berapa sakit, berapa sedihnya Yesus menderita. Dia makin mengetahui bagaimana mencintai Tuhan. Saudara-saudara, ada hal-hal yang tidak mungkin kita pura-pura. Ada hal yang kita tidak mungkin munafik dengan pakai topeng lalu melihat kelihatan bagus. Hal menderita, hal mengerti penderitaan Kristus. Hal taat kebertuhan ini adalah satu peristiwa setiap pribadi harus alami sendiri, harus bertanggung jawab kebertuhan. It is a matter of every generation, no exemption. no exception. You should realize yourself, you should conscious yourself, you should understand yourself, how difficult, how bitter was the suffering of Jesus Christ and cause you to love him more. Saudara-saudara, ini tidak bisa diganti oleh orang lain. Engkau sendiri berapa banyak mengerti sengsara Kristus. Engkau akan sendirinya mengetahui bagaimana mencintai dia. Ini tidak bisa diganti oleh apa-apapun. Saudara-saudara, Yesus sebagai anak, dia tidak minta hak istimewa. Yesus sebagai anak, dia tidak minta diluputkan. Yesus sebagai anak Dia tidak minta boleh ditiadakan Sengsara-sengsara yang berupa ujian dari Tuhan Allah Atau pencobaan-cobaan yang berupa daripada setan Dia menerima menanggung semua ini Saudara-saudara Alkitab berkata kepada kita Pada waktu Yesus sebelum mulai pekerjaan sebagai Mesias Dia berpuasa 40 hari sama seperti Musa, empat puluh hari tidak makan. Yesus juga empat puluh hari tidak makan. Alkitab tidak mengatakan dia tidak minum karena waktu dia setelah empat puluh hari laparlah dia, tidak mengatakan auslah dia. Sehingga mungkin Yesus minum pada waktu empat puluh hari itu, tetapi dia tidak makan. Setelah tidak makan empat puluh hari selesai, dia mempersiapkan diri mau menjelang Tuhan menjadi seorang mesias. Sekarang datanglah pencobaan dari iblis. Saudara-saudara, setan disebut dengan tiga istilah. Perintang Tuhan, pencoba manusia, pengadu orang suci. Semua ikut saya. Pertama, setan disebut penentang Tuhan, semua. Kedua, Pencoba manusia semua. Ketiga, pengadu orang suci semua. Pengadu orang suci. Terhadap Tuhan, terhadap manusia biasa dan terhadap orang Kristen yang sudah diselamatkan, dia pun punya rencana semua negatif supaya Tuhan ditentang, kehendak Tuhan tidak jadi. Kedua, supaya manusia berdosa. Tidak memuliakan Tuhan, sebab orang suci dosanya dibongkar di hadapan Tuhan, sebab Tuhan membenci orang-orang yang kudus dan dibuangnya. Tapi saudara-saudara, tidak ada satu di antara tiga hal ini yang akan sukses, karena Tuhan memelihara segala sesuatu. Namun demikian Tuhan mengizinkan, kenapa? Waktu Tuhan mengizinkan setan mencobai manusia. Ini sesuai dengan Tuhan menetapkan manusia harus dicobai. Maka Tuhan membiarkan. Orang suci diadu oleh setan. Diizinkan. Karena ada pencobaan. Ada ujian yang harus datang kepada manusia. Waktu Yesus menjadi manusia. Setan datang kepada dia. Alkitab mengatakan. Setelah Yesus 40 hari. Tidak makan dan berpuasa. Maka tibalah waktunya dia menjadi lapar. Waktu Yesus menjadi lapar, lalu setan datang berkata kepada dia, Jikalau engkau adalah anak Allah, jadikanlah roti melalui batu ini. Bukankah engkau anak Allah? Bukankah engkau berkuasa? Sekarang pakai kuasamu sebagai anak Allah. Roba batu ini menjadi roti. Engkau tidak usah beli. Engkau tidak usah pergi. Engkau tidak usah pakai uang. Engkau langsung bolehkan makan roti yang engkau perlukan. Hari ini juga. Saudara-saudara. Ini pencobaan yang mempunyai sesuatu jerat. Yang membuat Yesus harus terlebih dahulu. Mencurigai kedudukan dia sendiri. If you are the son of God. If you are the son of God. Jika engkau adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah. Tidak perlu ditambah dengan jika engkau adalah anak Allah. I am the son of God. I need not to be suspicious to my status. I need not to be skeptic to my original status. Kalau saya memang adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Kenapa harus saya mencurigai? Harus saya suspicious. Skeptik terhadap kedudukan saya yang asli. Mengapa engkau mengatakan jikalau engkau adalah anak Allah? saudara-saudara perhatikan Yesus dicobai di bawah pimpinan siapa? Yesus dicobai karena Yesus mencari pencobaan? Tidak. Yesus dicobai karena dia tidak hati-hati akhirnya jatuh ke dalam pencobaan? Tidak. Yesus dicobai karena ini pimpinan Tuhan. Kalau ini bukan kehendak Tuhan, tidak mungkin Tuhan memimpin orang untuk dicobai. Maka jangan kira pencobaan itu adalah rencana setan yang tidak hubungan dengan Tuhan Allah. Dan kira itu adalah sesuatu kebetulan engkau jatuh akhirnya setan menang maka engkau bertemu dengan pencobaan. Engkau baca Matius pasal 4 ayat 1. Engkau membaca Lukas pasal 4 ayat 1. Engkau menemukan suatu hal yang sangat-sangat aneh. Sangat-sangat tidak normal sangat-sangat berlawanan dengan pikiran setiap orang yang logikanya masih kuat. Jika engkau mempunyai pikiran yang beres, engkau mempunyai logika yang kuat, engkau mungkin tidak setuju pekerjaan Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat pertama dikatakan, Roh Tuhan memimpin Yesus ke padang belantara untuk dicobai setan. Di dalam ayat yang begitu sederhana ini kita melihat satu negatif Guidance of the Holy Spirit: pimpinan Roh Kudus yang negatif, pimpinan Roh Kudus yang positif, kita sering tahu. Pimpin kita menjadi orang suci, pimpin kita mengabarkan Injil, pimpin kita mengerti Firman, pimpin kita saling mengasihi, pimpin kita untuk berbuat Roh Kudus. Ini semua adalah the positive guidance of the Holy Spirit. Tapi Alkitab, justru kitab suci yang melampaui semua kitab di seluruh dunia. Dan berani mengatakan hal yang kita tidak ngerti. Kita tidak setuju. Tapi itu kehendak Tuhan. Roh kudus memimpin Yesus ke Padang Belantara. Untuk dicobai oleh setan. Kalau saya mencari engkau pergi. Mencari orang yang mulia di dunia ini. Engkau bilang indah sekali. Nah justru Tuhan berlawanan dengan kita. Tuhan berkata, Aku akan memimpin Engkau untuk bertemu dengan setan. Loh Tuhan, ada apa? Why you got me to see Satan? I need not to see him. I need not to know him. I need not to have any relationship with him. Tapi Tuhan berkata, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang belantara untuk meditasi. Tidak tulis. Untuk berdoa tidak tulis. Untuk apa Yesus dipimpin ke padang belantara? Untuk bertemu dengan setan dan dicobai oleh iblis, ini kitab suci. Kadang-kadang saya tidak mengerti cara Tuhan menulis kitab suci, berbeda dengan konsep kitab begitu jauh. Kita tidak mengerti maksudnya itu apa, tapi Tuhan adalah Tuhan. Tuhan, kalau tidak dimengerti oleh manusia, itu normal. Kalau semua tentang Tuhan, engkau bisa mengerti, engkau sama besarnya dengan Tuhan the supernatural God, the super rational God, the super empirical God, Allah yang melampaui empiriksis, Allah yang melampaui logika, Allah yang melampaui segala alam semesta yang dicipta oleh dia sendiri, adalah Allah yang berpikir berlainan dengan manusia. Melampaui dengan kedudukan, melampaui dengan logika, melampaui dengan cara berpikir, melampaui dengan kemungkinan kita mengerti itu baru Allah. Roh Allah memimpin Yesus Kristus ke Padang Belantara untuk dicobai oleh setan. Apakah Tuhan, Engkau suka aku ketemu setan? Apakah Engkau Tuhan suka aku dicobai setan? Kalau Engkau tidak suka, kenapa pimpin aku bertemu dengan dia? Kenapa memimpin aku pergi ke setan situ untuk dicobai? Bukan ini rencanamu. Allah tidak rencana yang jelek. Karena Allah itu baik adanya. Tapi ada Allah, ada pimpinan. Untuk kejahatan boleh menjadi satu kebajikan yang melampaui pikiran kita. Ini yang kita sering tidak ngerti. Yesus dibawa ke panah mentera. Untuk apa? Yesus dipanah belantara untuk meditasi kah? Untuk baca kitab suci kah? Untuk mencari kehendak Tuhan kah? atau untuk dipersiapkan kuasa lebih cukup untuk mengabar Injil seluruh dunia. Yesus dipimpin Tuhan masuk ke dalam padang belantara supaya dicobai oleh setan. Saya tidak ngerti. Satu kali saya berada di Delaware dengan New York, bawa mobil bawa tiga jam sampai di situ. Saya kumpul banyak orang yang paling paling penting orang dari Dupont Company, orang daripada itu Telephone Company orang daripada itu kantor-kantor yang besar dari maskapai-maskapai yang terkenal di dunia kumpul bersama kira-kira 35 orang lalu saya berkhotbah saya mengatakan hari ini saya belum khotbah dulu saya mau memberikan tanya jawab bukan kamu tanya saya jawab sebaliknya saya tanya kamu jawab mereka semua duduk di situ lalu saya bagi kertas satu orang satu hal kertas. Tulislah pimpinan Tuhan di dalam hidupmu. Setelah saya bagikan, mereka pegang pen, mereka mulai tulis. Tiga, lima menit kemudian, saya kumpulkan semua pertanyaan itu. Dan saya baca di hadapan mereka. 35 orang, setiap orang mendengar jawaban 34 yang lain. Setiap orang mendengar jawaban rekan-rekan mereka yang lain. Satu mengatakan, Tuhan pimpin saya dari Taiwan ke Amerika. Yang lain bilang, Tuhan pimpin saya dari company kecil sekarang masuk company besar. Ada yang menjawab, Tuhan pimpin saya gajinya tahun ming, bulan lalu dinaikkan 3.000 dolar. Ada yang menulis, Tuhan pimpin saya dulu tidak ada anak, sekarang dua anak. Ada yang mengatakan, Tuhan pimpin saya. Sehingga saya tahun lalu dagang maju 40%. Sudah saya baca semua. Mereka semua angguk-anggukkan kepala. Lalu saya mengatakan, ini jawaban. Semua salah separuh, benar separuh. PHD, PHD, master, master. Semua cendekiawan. Semua orang pintar lulusan dari Harvard, daripada Yale, daripada Washington University, daripada Peabody, daripada itu sekolah-sekolah terkenal di Amerika Timur. Saya mengatakan separuh salah, separuh benar. Mulai merungut dan lihat saya. Waktu itu saya cuma umur 33. Mereka banyak umur 50-40. Saya orang dari Indonesia kamu berani mengatakan jawaban saya salah? Mereka melihat saya. Karena apa salah? Apa salahnya? Saya bilang kalian semua hanya melihat pimpinan Tuhan dari sudut positif. Kalau saya tabrak dah jadi mati. Puji Tuhan pimpin saya tidak usah mati. Kalau engkau dulu miskin sekarang kaya. Pimpinan Tuhan jadikan saya kaya. Saya mau tanya. Kalau pimpinan Tuhan hanya aspek positif. Dan tidak ada aspek negatif. Apakah jawabmu sudah betul? Mereka mulai ragu-ragu. Mulai menjerendah hati. Tadi merungut. Melihat saya dengan tegas dan tidak puas. Sekarang mulai rendah hati. Mulai pikir, betul juga ya. Lalu saya bilang. Ya, sekarang saya tidak kasih jawaban. Saya minta saudara cari tiga ayat di Alkitab. Ayat pertama. Roh Tuhan memimpin Yesus pergi ketemu setan. Kedua, roh Tuhan melarang Paulus berkhotbah di Tibinia. Ketiga, roh Tuhan memimpin itu penginjil yang namanya ada Filipus meninggal tempat kesuksesan dia besar kali lempar dia ke padang belantara. Saudara mereka baca tiga ayat itu. Lalu saya tanya, engkau sudah lihat pimpinan Tuhan? Lain sama apa yang kau tulis? Kau orang-orang sukses, orang kaya, orang cendekiawan. Hanya mengerti pimpinan Tuhan yang positif. Alkitab mengatakan, Tuhan pimpin Yesus untuk bertemu dengan setan. Kau ngerti tidak? Tuhan pimpin seorang yang begitu sukses, penginjilan di Samaria diterima oleh ribu-ribu orang. Lalu suruh dia pergi padang belantara. Akhirnya tidak ada yang dengar. Cuma satu kereta yang datang. Kereta daripada sida-sida Ethiopia. Kalau saya sudah kau kepada bersepuluh ribu orang lain. Tuhan pimpin saya pergi ke desa. Hanya kau kepada satu orang yang tua sekali. Apa itu pimpinan Tuhan? Bukan kita menghargai pimpinan yang makin besar. Makin besar. itu pimpinan Tuhan. Itu pimpinan pimpinan Tuhan. Makin besar. Tuhan no. Sometimes I guide you to be so lonely, so poor, so unaccepted. Kadang-kadang saya memimpin engkau menjadi orang yang tidak diterima. Menjadi orang miskin sekali. Menjadi orang tersendiri. Apakah engkau waktu itu masih mengaku saya memimpin engkau? Khotbah itu dimulai dengan tanya jawab. Lalu dijawab dengan salah-salah. Lalu dikoreksi. Dan akhirnya menjadi satu kebaktian yang semua menangis, berdoa di hadapan Tuhan. Ampunilah saya, karena saya hanya mengerti kitab separuh. Saya mengetahui kitab suci menurut kemauan saya. Masa Tuhan memimpin saya menjadi miskin. Masakan Tuhan pimpin saya menjadi tersendiri. Masakan Tuhan memimpin saya menjadi tidak ada orang menerima saya menjadi sepadang kara. Saudara-saudara, bedanya gimana? Mereka justru tidak mengerti ini. Mereka selalu membalikkan kitab suci untuk menyesuaikan kesenangan manusia yang berdaging, yang ingin mewah sendiri. Saudara bersyukurlah engkau berada di gereja ini. Karena gereja ini dari permulaan didirikan untuk mau seimbang mengerti firman Tuhan. Sehingga engkau tidak menjadi orang ditipu dan dijebak oleh ajaran-ajaran salah sambil menganggap dirimu lebih pintar dari orang lain gereja membanggakan diri gereja yang besar, yang ikut banyak, itu namanya kesuksesan. Bagi saya, itu bukan kesuksesan. Kalau itu kesuksesan, maka Yesus di atas salib. dia adalah orang paling gagal, paling konyol, paling tidak ada kesuksesan sama sekali. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, siapa yang dibawa? Murid-muridnya tidak ada kecuali Yohanes. Siapa di bawah laki-laki jantan semua tidak muncul yang muncul semua perempuan gereja ini hati-hati jangan banyak laki-laki yang jantan Tapi Yesus sengsara semua melarikan diri saya lihat ada semacam orang mau pergi kakai regional tidur di lantai air cuci baju cuci pandan seperti teh itu orang baik tapi ada orang cuma tidak mau pergi susah. Tidak mau pergi tempat sengsara. Maunya di gereja atur ini atur itu. Semua mesti turut dia. Dengar baik-baik. Kamu mengikut Tuhan. Mau pikul salib tidak? Kalau pendetamu tidak pikul salib. Enggak tahu saya dengar. Kalau saya sudah menjadi teladan. Saya berani perintahkan. Semua majelis, semua orang kaya. Rendahkan diri. Turun dari tatamu. Ikut Yesus Kristus, apa itu pimpinan Tuhan? Anakmu makin kaya, makin kaya. Itu nama pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan bikin anakmu bangkrut, mau tidak? Kalau Tuhan bikin anakmu sama sekali tidak honor, tetap mau melayani Tuhan, mau tidak? Saudara-saudara saya mengetahui pelayanan saya adalah peperangan, bukan menyenangkan siapa. Yang paling kaya, jangan mengharapkan saya, menjilat kamu. Yang sudah lama melayani jangan suka saya mem, mem, memuji kamu. Dan biarlah pengkoreksian, keseimbangan dan membalikkan konsep itu sering terjadi. Sehingga kita menjadi gereja yang diperkenal oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, Filipus, engkau sudah sukses. Engkau sudah ribuan orang negara kota. Sekarang pergi. Roh Tuhan memimpin dia ke padang belantara di situ tidak ada apa-apa, cuma ada pasir. Ini pimpinan Tuhan, itu pimpinan Tuhan. Kitab Suci yang sudah sukses dipindahkan. Pendeta kalau dipindahkan ke desa kecil, tidak tentu mau. Sudah, sudah. Saya tahu saya terlalu kurang sehingga tempat yang paling sulit saya mau pergi. Tempat yang paling terpencil saya mau pergi. Karena apa? Saya takut kalau Tuhan marah saya sudah tidak bisa melawan dia. Lebih baik masih belum dihukum kita taat kepada dia. Saudara-saudara, engkau melihat pendetamu melayani seperti ini. Engkau masih enak-enak menjadi orang yang naik limusin masuk surga. Jangan kasih tahu saya engkau berapa kaya. Tidak tergerak saya. Jangan kasih tahu saya enak berapa banyak uang, berapa bank, berapa banyak simpenan. Semua bagi saya itu tidak ada artinya. Beritahu kepada saya berapa banyak engkau rela berkorban bagi Tuhan. Beritahu kepada saya berapa banyak, berapa berat saat engkau mau berat, engkau mau pikul untuk Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengetahui pimpinan Tuhan negatif dia terima, positif dia terima. Tuhan suruh dia ke barang belantara dia pergi suri dia ketemu dengan setan dia ketemu suri dia harus dicobai dia dicobai orang taat seperti ini namanya orang Kristen Kristus adalah penghulu daripada semua orang Kristen yang sendiri menjadi teladan bagi kita masing-masing Musa mau menjadi pemimpin orang Israel tidak boleh langsung harus pergi padang belantara harus pergi dikejar Piraun hampir dibunuh mati. 40 tahun di situ tidak bisa apa-apa. Pada akhirnya boleh memimpin Israel. Yang menjadi tua-tua yang menjadi majelis. Jangan mempunyai gengsi karena saya dipilih saya lebih tinggi dari kamu. Barang siapa mau menjadi besar biar dia melayani sesamanya. Whosoever you want to be great. Be servants of others. Engkau mau melayani. Engkau memerendahkan diri, saudara-saudara. Saya bersyukur kebaktian itu menjadi kebaktian yang saya kesan luar biasa. Dari permulaan semua datang sebagai manajer, sebagai orang besar, sebagai profesor. Akhirnya kebaktian ini menjadi kebaktian ditutup dengan banyak orang yang nangis. Tuhan ampuni saya. Baru saya tahu apa itu pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan memimpin, Engkau menjadi sengsara maukah? Kalau Tuhan memimpin engkau menjadi sakit keras, taatkah? Kalau Tuhan memimpin engkau menjadi miskin sekali, bolehkah? Kalau Tuhan memimpin engkau mendapatkan musuh banyak, engkau tetap mengabdikan. Waktu saya tua, saya mengalami masa yang sulit sekali. Banyak rekan-rekan yang kurang ajar kepada saya. Banyak orang yang memaki caci saya. Tapi saya tahu semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk menguji. Untuk mencobai dan pada waktu Yesus dicobai, setan mencobai Dia dengan tiga wadah, dengan tiga intisari, dengan tiga cara, dan tiga cara ini mewakili semua pencobaan kepada siapapun di dalam seluruh sejarah sepanjang manusia hidup di dalam dunia. Hanya tiga macam, setan berkata, "Jadikan..." Batu ini roti engkau boleh makan. Yesus terima tidak? Yesus tidak terima. Lalu dibawa ke tempat paling tinggi dari bait Allah. Apa artinya? Engkau sudah mempunyai kedudukan paling tinggi. Lalu saya mengatakan loncat. Kalau engkau loncat. Malaikat akan memegang kakimu. Sehingga tidak tersentuh, tidak jatuh. Yesus loncat tidak. Yesus tidak taat lagi. Sesuai. Saya bawa dia ke gunung yang tinggi sekali. Memberikan dia penglihatan seluruh dunia. Semua kekayaan. Semua kemakmuran dari dunia. Dan berkata. You worship me once. I give all this to you. Saudara-saudara. Ada BMW yang bagus sekali. Ada Mercy yang bagus sekali. Ada yang luar biasa model paling baru. Kalau saya bilang. Eh lu mau. coba satu kali, tunduk kepala sama saya. Saya kasih mercy yang paling baru. Enggak mau nak, Cuma gini satu kali, mau. Jawab dong. Gampang kan gini? mercy bawa pulang. Enggak mau, cuma satu kali. Lima kali pun mau enggak? Saya berkata kepada saudara, setan suruh Yesus tunduk kepala satu kali. Saya berikan semua kepada engkau. Yesus mengatakan, nyala engkau. Yesus tidak mau. Kenapa? Jikalau Yesus mengangguk satu kali sama setan. Seluruh dunia menjadi milik Yesus. Saya tidak usah mengabari Injil. Karena semua orang jadi Kristen otomatis. Semua jadi milik Yesus. kok. Kalau semua jadi milik Yesus. Berapa mengabari Injil dengan keringat? Berapa saya susah payah ke sini ke sana? Bapak saya begitu, begitu capek berdiri terus. Hari ini saya mesti berdiri paling sedikit 5-6 jam empat kali kebaktian. Setiap kali lebih satu jam setengah. Saya harus terbang ke Singapura. Kadang-kadang capek luar biasa. Karena apa? Supaya engkau boleh beriman. Bertumbuh. Engkau menjadi orang Kristen yang baik. Jika lo Yesus hari ini satu kali tunduk sama setan. Seluruh dunia semua menjadi milik Yesus otomatis serentak. Kalau itu sungguh-sungguh menjadi orang Kristen pada waktu ini milik Yesus. Berarti 2000 tahun ini tidak usah mengabarinya seluruh menjadi Kristen. Kenapa Yesus tidak mau? Yesus mengetahui kalau dia mengangguk satu kali sama setan, seluruh dunia menjadi Kristen. Seluruh dunia Kristen adalah agama yang percaya kepada Yesus. Yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada setan. Adalah mereka taat kepada Tuhan dan Tuhan taat kepada setan. Ini tidak bisa. Di sini kita melihat satu dalil yang paling penting. Pemimpin di dalam gereja tidak boleh takluk sama setan. Pemimpin gereja tidak boleh mengikuti kemauan iblis. Pemimpin gereja harus menjadi contoh. Sebelum Yesus menolak setan. Baru dia boleh memimpin kekristenan yang sejati. Saudara-saudara sekalian. Tiga kali pencobaan ini. Menyangkut tiga hal. Tiga wadah. Yaitu nafsu mata, nafsu daging, dan nafsu kecongkakan dunia. Semua, satu, dua, tiga. Nafsu mata, nafsu daging, nafsu kecongkakan dunia pada masa kini. Saudara-saudara, kenapa minta kaya, kenapa minta lancar, minta makmur, minta anak cucu banyak, Minta dagang itu boleh berjalan dengan begitu sukses. Semua teologi kemakmuran, kesuksesan melawan kehendak Allah. Karena yang mereka mau adalah suksesnya di dunia. Supaya bangga. Saudara-saudara. Kalau engkau mobilnya paling baik. Di seluruh gereja. Orang naik kijang. Orang naik Avanza. Engkau naik Maybach. Bukan paling sombong. Engkau pakai Bentley pakai Rolls Royce itu paling sombong. Sekarang tadi saya kasih tahu, meba pabrik sudah tutup. Apa itu Maybach? Itu pabrik paling mahal di dunia, menghasilkan Mercy yang 10 kali lebih mahal daripada Mercy biasa. Waktu Mercy dulu satu miliar, dia 10 miliar. Maybach itu mobil yang paling besar, yang paling mewah, paling mutakhir. Tuhan biar dia tutup. Banyak orang di dunia kalau engkau ada apa saya lebih dari engkau. Saya lebih kebanggaan dunia rumah besar, company besar, profit besar, segala sesuatu besar. Jika engkau segala sesuatu paling besar, engkau kira engkau sombong? Engkau kira engkau mulia? Tahu tidak semua uang yang Tuhan berikan kepada engkau hanya pinjaman untuk menguji kamu. Mengapa banyak orang yang besar, yang konglomerat yang besar, uang banyak sekali itu hanya Tuhan pinjamkan uang di tangan dia. Lalu mau melihat bagaimana engkau memakai uang. Bagaimana engkau melayani uang. Orang kaya kalau kasih 10 miliar. Hanya seper seribunya dari kekayaan dia. Orang miskin kasih 100 ribu. Kalau itu 20 persen para penghasilan dia. Orang ini lebih cinta Tuhan dari orang itu. Jangan kira kekayaan itu adalah milikmu kekayaan itu hanya sesuatu pinjaman kepadamu untuk Tuhan menguji engkau dan setan mencoba engkau pakai uang itu. Orang banyak uang lebih gampang dapat banyak istri. Orang banyak uang boleh beli banyak apartemen menjadi tempat simpenan nyonya kedua. Orang banyak uang boleh mendapatkan perempuan yang lebih cantik tidur sama dia. Ini semua adalah nafsu mata, nafsu daging dan kecongkakan masa kini. Saudara-saudara, setan mencoba manusia. Berapa ratus ribu macam pencobaan semua tidak di luar dari tiga kategori ini. Mata dan nafsunya. Daging dan nafsunya. Hidup sekarang ini dan kecongkakannya. Tiga hal ini saja. Semua disapu oleh Yesus. Semua dikalahkan oleh Yesus Kristus. Yesus mengalahkan semua pencobaan menjadi contoh bagi kita. Karena dia mengetahui ini adalah pimpinan roh kudus. Dia taat bukan dengan setan. Dia taat kepada pimpinan roh kudus di belakang kelihatannya setan. Saudara-saudara sekalian. Yesus Kristus pada waktu terakhir dia tidak berkompromi lagi. Dia mengatakan, nyala engkau. I have nothing to do with you. There's no relationship between my person and your person. Tidak ada hubungan apapun antara diri saya dengan engkau. Pergilah engkau. Yesus tidak mau dicobai. Dan ini menjadi teladan bagi kita yang berdoa kepada Dia. Do not lead me into temptation. Tuhan jangan membawa aku masuk ke dalam pencobaan. Saya tahu pencobaan itu ada. Saya pencobaan itu harus. Saya mengetahui saya tidak bisa menolak adanya pencobaan. Setiap hari pencobaan di sekeliling kita. Setiap hari segala godaan setan di keliling kita. Tapi saya harus tahu, saya harus setiap kali pikul salib, setiap hari menyangkal diri, setiap hari mengikuti Yesus Kristus. Siapa yang tidak bisa mengikuti Yesus? Itu mereka yang masuk ke dalam pencobaan dan bisa mengikuti Yesus. Even though surrounding me there's so many temptations, but God lead me not into temptation. Jangan memimpin saya masuk ke dalam Pencobaan, saudara-saudara siapa di dunia yang kuat menolak pencobaan? Pencobaan dayanya begitu besar, daya tarik begitu mengiurkan, banyak perempuan yang cantik sekali, apalagi yang mau sama tidur, sama engkau. Nah, engkau bagaimana? Oh, puji Tuhan. Seorang Jerman, waktu saya wawancara dan saya membimbing dia, dia bilang patung, susah jadi orang Kristen yang baik. Kenapa? Dia ganteng luar biasa. Karena saya sudah jatuh di dalam dosa. Karena saya jatuh di dalam dosa. Karena saya di Jerman sekolah, sekolah, sekolah. karena kadang, kadang di ketuk pintu saya buka perempuan. Lalu perempuan ketuk pintu mau apa? Mau saya mengajarkan semua pelajaran yang susah sudah di sekolah. Lalu enggak bagaimana? Saya ajarkan. Sudah ajarkan dia puas sudah puas dia bicara sama saya. Sudah bicara sama saya. Akhirnya dia buka bajunya di dalam kamarku. Lalu saya tanya, lalu bagaimana? Ya, sebab dia cantik sekali. Lalu bagaimana cantik sekali? Saya tergoda. Bagaimana tergoda? Dia sudah buka baju. Saya tidak berani usir dia. Saya tidak berani mentolak dia. Terlalu cantik badannya, mukanya, senyumnya semua bagus. Akhirnya bagaimana? Dia bantu saya buka baju. Sudah bantu engkau buka baju bagaimana? Saya melayani dia. Kau tahu kau Kristen? Tahu. Kau tahu kau bersalah? Tahu. Justru saya Kristen. Saya waktu itu menikmati. Karena ini ciptaan Tuhan yang begitu indah. Mata saya tergoda, badan saya tergoda. Terlebih setelah saya bersudut tubuh dengan dia, dia keluar, pakai baju, saya pakai baju. Mulai tidak tenang, hati saya penuh dengan sengsara, terus menegur diri karena saya sudah berjinah dengan dia. Bagaimana patong? Saya tanya kembali bagaimana engkau. Saya minta pengampunan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni tidak? tetap tidaklah sejahtera, saudara-saudara. Pencobaan itu ada, saben hari itu ada, dimanapun ada. Yang penting jangan masuk ke dalam pencobaan. Lead me not into temptation, saudara-saudara. Biar kita menjadi orang Kristen yang patuh kepada Tuhan, yang setia kepada Firman, yang sungguh-sungguh mentaati semua perintah dari Tuhan dan berkata kepada Tuhan, lead me not into the temptation. Saudara-saudara, jika engkau mengalahkan pencobaan dan mengatasi ujian dari Tuhan, ada pahala besar di surga menanti kepada engkau. Di dunia ini perlu orang suci yang menjadi teladan. Di dalam gereja perlu orang yang menjadi contoh bagi pemuda-pemudi. Di rumah tangga perlu orang tua yang boleh memakai kebenaran mentaklukkan anak-anak. Mengapa anak-anakmu tidak dengar kamu? Karena engkau sudah jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa engkau tidak berani mengajar anak dengan ketat? Karena dirimu sendiri tidak beres. Sudah-sudah sekalian. Sampai kapan engkau hidup seperti ini? Mau engkau berkata kepada Tuhan hari ini. Beri kekuatan kepada saya. Dan pimpin aku. Jangan masuk ke dalam pencobaan. Pimpin engkau tidak ketemu setan. Tidak bisa. Karena roh kudus memimpin Yesus ketemu setan. Pimpin engkau untuk tidak masuk ke pencobaan. Bisa. Karena roh kudus mempunyai kuasa. Tetapi dia hanya memberikan kekuatan kepada orang yang taat. Dan mau dipimpin oleh dia. Biarlah burung berterbang di kepalamu. Engkau tidak bisa mengusir. Di angkasa dia bertarang-bertarang. Tapi bagaimanapun engkau mungkin... Tidak membiarkan bikin sarang di kepalamu. Engkau boleh uber dia, engkau boleh usir dia, tidak mengizinkan dia mempunyai fondasi di kepalamu, mempunyai sesuatu fondasi di atas kepalamu. Lalu mendirikan sarang burung di atas engkau. Engkau harus minta Tuhan memberikan kekuatan dan berdoa kepada dia. Lead me not into the temptation. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami berterima kasih. Karena segala rencana dan segala kekuatan yang berada di Injil akan diberikan kepada kami. Engkau akan menjadikan kami pemuda, pemudi, orang dewasa dan orang Kristen yang sungguh-sungguh menang ke atas segala pencobaan yang Tuhan izinkan kepada kami. Beri kekuatan kepada kami untuk mengatasi Bimbinglah kami jangan masuk ke dalam pencobaan. Tuhan dengar doa kami, Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau. Kami sangat menginginkan kemenangan. Tuhan karuniakan kabar kami. Dengar doa kami yang kami panjarkan Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selama kami yang hidup. Amin. Thank you